Ya oke teman-teman, ini dia Poco X3 Pro. Barusan saya mendapatkan notifikasi update terbaru untuk MIUI. Nah, cuman di sini saya belum tahu nih kita mendapatkan MIUI versi berapa gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja cek ke bagian pengaturan di sini. Oke, kita lihat. Dan kita coba lihat di sini untuk pembaharuan aplikasi sistem. Ini biasanya hanya aplikasi-aplikasi sistem saja. Nah, di sini yang menjadi poin utama itu di tentang telepon ya. Oke, di sini sudah terdeteksi ada perbaharui. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia versi MIUI 12.0.3 stabil. Ini yang versi sebelumnya ya. Dan sekarang di bulan 7, kemudian juga di tanggal 7 2021, saya mendapatkan update terbaru nih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di sini update apa ya, update atau versi MIUI berapa, kita lihat. Nah, oke, ternyata di sini kita mendapatkan update MIUI 12.5.1 ya. Dan ini adalah versi resmi, teman-teman. Bukan global. Jadi saya ini smartphone-nya resmi Indonesia. Seperti itu. Dan sudah mendapatkan update langsung ke MIUI versi 12.5. Wah, ini keren, teman-teman. Keren banget ini. Ini di Android 11 ya, untuk Poco X3 Pro itu sudah menggunakan Android 11. Oke, kebetulan di sini saya sudah download teman-teman dan saya tinggal pasang, tinggal mulai ulang sekarang dan langsung terpasang nanti untuk MIUI 12.5 nya. Itu pasti nanti saya akan coba review ya. Dan tentunya pasti akan saya coba pakai dulu beberapa atau beberapa hari lah. Nanti saya akan coba beberapa hari dulu apa saja sih perbedaannya di versi 12.5 ini ya teman-teman, seperti itu. Dan kita coba lihat di sini apa saja yang baru ya. Di sini ada 3 poin penting. Oke. 3 poin penting di sini saya tidak bisa baca ya karena memang teman-teman bisa baca sendiri saja ya, seperti itu. Nah, itu dia. Yang jelas di sini ada di bagian sistem, kemudian juga ada di bar status, layar notifikasi dan juga di sini ada Xiaomi Cloud. Oke. Keren ya. Jadi itu. Jadi ada 3 bagian penting nih di MIUI versi 12.5.1 ya. Keren ini. Yang pasti di sini dengan kekuatan rendering 20 kali lebih banyak. Wih, keren. Oke. Itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, informasi kali ini saya terkait update terbaru di MIUI 12.5.1 di Poco X3 Pro. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum mendapatkan update terbaru ini, teman-teman bersabar saja. Kemungkinan kalau misalkan teman-teman belum dapat, itu terjadi limit pembatasan servernya, teman-teman. Jadi, kita masuk ke dalam antrian seperti itu. Ya, ditunggu saja. Pasti nanti akan dapat updatean ini. Oke, itu saja. Ditunggu nanti reviewnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Kita akan langsung saya coba ini. Mulai ulang. Ya, ini sedang dilakukan proses pemasangannya ya. Oke.